A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min nisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi Allah Ta'ala beri ruang masa kepada kita dapat melakukan perkara faedah. Inilah tanda Allah Ta'ala cinta kepada kita. Diberilah masa kepada hambanya, digunakan masa itu untuk beribadah. Alhamdulillah. Dan antara Allah Ta'ala palingkan daripadanya, iaitu diberilah masa, tetapi masa itu digunakan untuk perkara yang tidak berfaedah. Hobinya maksiat saja. Tapi alhamdulillah, Allah Ta'ala pilihkan kita hari ini dan amat segialah kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selawat ke atas baginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada pagi ini insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah berapa minggu kita bercuti? Pertamanya cuti kahwin. Ya tu. Tadi rasanya dibuli. Tapi tak mengapalah, tapi seronok eh. Dulu masak nasi tak guna gula. Tapi sekarang masak nasi guna gula. Rasa manis saja nasi. Tapi nasi yang manis ini tak kena penyakit kencing manis lah. Tepat gula tu dimasak oleh orang yang manis. Kena eh, kena eh. Ustaz, semoga manis itu sempat selama. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab. Habis gula madu, habis manis. Haa, tu. Jangan eh. Yang ramai tu habis-habis lah. Sebab sekarang ni, kita maklum lah, sekarang musim hujan. Jadi. Jadi musim hujan ni maklum lah. Kalau kat rumah kita tu ada oven kan, pemanas orang main microwave je. Pemanas, tapi kat rumah saya tak ada pemanas tu. Tapi kena guna tradisional lah. Tapi tapi pendahuluan dia tu kemas eh. Kemas mantap eh. Tu. Orang kahwin ni bila dia sudah kahwin, cakapannya bermaja saja. Nah. Dia tak cakap direct. Bila cakap direct orang terasa hati, tapi dia cakap berlapik-lapik, tapi lapik-lapik tu faham-faham jelah. Nah. Tu. Ustaz dah berani ya ke? Berani kat sini je, kat rumah dah. Ada satu hari kita pergi mengajar. Mengajar ni bab apa? Bab adalah mengikut sunnah. Maka sebenarnya maulid rasul sampailah kita kuliah bab sunnah. Maka antara sunnahnya, maka dibagilah payung mas. Balik ke rumah, isteri tu pergi ke pergi kuliah kita. Balik ke rumah, bang, bang nak para mas tak? itu warning pertama yang kita dapat dalam perkahwinan. Jadi para mas lah dia bagi. Payung mas tak nak bang, tapi para mas abang nak kita bagi. Dah. Tu terima Allah. Tapi alhamdulillah lah. Walaupun parang-parang juga, tapi manis tu ada. Dah. Tu. Tapi alhamdulillah dulu rasa mengantuk, pelik, ngantuk penat, tapi sekarang ngantuk lain pula. Dah, dulu beratuk juga. Tapi sekarang ni mengatuk lain lah.
Nah. Upo-upo. Tulis buku. Ah, boleh, boleh. Itulah tuan-tuan rahmati Allah. Dah. Minggu depan. Tadi adalah mesej ke Haji Siddiq semalam. Haji Siddiq ada hantarlah apa ni artikel kuliah untuk Ustaz Arif malam ni. Tapi semalam dah bagi tahu Haji Siddiq, nampaknya kena batal ni kuliah gini. Nak suruh ganti ustaz lain tapi kita tak apalah Ustaz Haji Siddiq kata kalau nak batal kita cancel je lah. Tapi saya fikir-fikir sudah banyak hari tangguh, maka kat rumah tu tak ada lepas. Nah, bang jangan pergi bang. Nak bawa tapi jalan jam. Tu. Jalan jam tadi tak boleh bawa kereta sangat. Sebab biasa jalan kucing ni kat rumah kita tu memanglah kalau start pukul 9, pukul 10 memang ada jam. Kalau nak datang sini kena pukul 8:30 kena lawat. Dia jam tak jauh. Cumanya jalan kucing, jalan istana tu lah biasa. Jam masa kejap tu Ustaz. Kejap kan? Dah habis dah. Ibu tukar kelang masa tak jam. Tu. Tapi tak mengapalah. InsyaAllah kita dah apa ni sama-sama bawa bersabar. Dan alhamdulillah hari ni diberi kesempatan juga. Isteri kat rumah pun kita kata sabar-sabar tunggu abang balik. Nah. Lepas tu dapatlah tadi mesej minta untuk kuliah pula dekat Petaling Jaya kejap lagi. Habis ni terus ke Petaling Jaya. Ada satu syarikat lah. Dia mohon untuk kuliah Zuhur. InsyaAllah kat rumah tu dah bising lah. Dah. Lepas kahwin bawalah dia pergi kuliah. Ikut dia selalu. Tiba-tiba satu hari tu kita tak bawa dia pergi kuliah. Kemudian kita kuliah dekat Taman Medan Petaling Jaya. Lepas kuliah tu, maka orang tu ajak pergi makan. Orang pihak masjid. Dia ada kedai makan. Kita pun nak tolak tak boleh. Kita kata isteri kat rumah dah masak dah. Nah, ustaz tinggallah dulu kata minum-minum air tu. Kita pun fikir tak tolak kan rugi. Nah, kita pergi juga. Dia nak belanja kan? Disapar kedai dia, lepak-lepak diberilah sup tulang. Besar-besar tu. Saya kata, hairan rasa dia tak jual macam tu. Saya je dia bagi macam tu rasa. 3-4 ketul. Dia besar. Maka tu nampak ni suruh duduk lama situ. Nah. Jadi lepas tu dia pun bincang-bincang borak-borak baliklah sampai dekat pukul 11. Sampai dekat rumah termenung dia. Nah. Kita bagi salam. Assalamualaikum. Dulu jawab dia elok je. Waalaikumsalam abang. Abang intan payu rupa-rupa wahis. Nah. Mula-mula sebelum kahwin panggil abang. Tak jadi ni abang, kita dah kahwin ni. Ikutlah panggil abi ke, panggil sayang ke, tu nampak manja sikit. Bincang punya bincang, panggilannya manja lah sikit lah. Bila hari kita tak kena tak bawa dia, masa muka. Masa. Itulah rupanya kahwin. Sebelum ni. Sebelum kita kahwin kita sangka baik-baik saja. Okey, ya, baik, bagus, elok, cantik. Bagus abang ni, elok. Lepas kahwin rupanya macam ni pula. Nah. Adanya gula, adanya garam. Nah. Orang yang makan garam masinglah. Nah, dalam masih pahit itu, lah sabarlah. Nah. Walaupun isteri masak pahit kita kata manisnya. Walaupun masak tak sedap kata Allah bagusnya sedap dia. Yang kalau elok sikit, yang tambah sikit. Tu jaga hati dia. Macam kami naik. Tu. Pengalaman tu. Tak masih. Nampaknya. tak masuk surah kita. Nampak dulu macam kita ni banyak fikir banyaklah. Lepas kahwin ni alhamdulillah lah tak fikir lain, duduk kat rumah je lah. Nah, selalu tanya bang bila nak mandi? Selalu tanya. Nah, kita kata kejap lagi lah kata sabar. Tadi duduk telak semalam dia telak kitab ni tafsir nak jawab. Dia main kacau kita.
Lah setiap kali kita telah kacau. Kacau macam mana? Kacau. Soalan tu bagus. Soalan tu bagus tapi bahaya nak jawab. Ustaz, rasa bukan kacau. Ustaz, kita fikir jiwa kacau lah macam tu. Kita nak tupu alif lam mim. Eh, berapa harukat ni? Biasa harukat tu kita ingat je berapa. Dia kacau tak ingat. Dia sebab huruf alif tu tegak je. Nah, bila dia kacau kita, tak ingat. Tu bahaya. Itulah kata sebab tuan minta Allah. Tapi alhamdulillah lepas kahwin nampak alain lah sikit. Nah, bahagia, rasa tenang, rasa apa, tak tertekan lah. Ada orang panggil runna libasul lakum. Itu isteri kamu pakai bagi kamu. Nah, dan juga suami pakai bagi. Jadi dua-duanya saling berpakaian, maknanya ada masalah kita bincang dengan dia. Nah, dan isteri saya ni suka. Selalu saya buat lawak dia gelak-gelak. Nah, bila gelak-gelak dia tu habis lah satu rumah. Bahagialah. Jadi kita buat lucu ada masanya kita nilah. Baru kita faham doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Allahumma barik lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun. Qurrata ayun, tenang di sejuk mata. Rupa-rupanya tengok isteri tenang. Tengok dia. Nah. Tu. Jangan tengok isteri orang tenang. Tengok isteri kat rumah. Tu antaranya. InsyaAllah tuan-tuan, saya nak masuk kitab ni. Jangan ganggu saya. Okey, baik. Masuk ni lebih kurang 2 minggu lah. Nah, lebih kurang. Kita cuti 2 minggu lah. 2 minggu lah lebih kurang. Masuk minggu ketiga. Belum boleh ke rumah lagi Ustaz. Itulah. Itulah bincang nak pergi honeymoon kat mana ni. Ada cadangan ke? Kat selain yang aku buat, insyaAllah, nanti kita bincang dulu. Sebab masa padat, kita nak habis dulu jadual bulan sebelah ni. Tengok bulan 12 nanti kita akan prepare jadual balik. Kita akan letaklah tarikh yang sesuai. Nanti kita jemput lagi ramai-ramai. Jemput datanglah. Pergi serbu rumah saya kat Selayar tu. Tak berapa besar pun rumah. Kita serbu je. Tapi insyaAllah kita sama-sama pergilah kena rumah. Kena isteri kan. Dia tu macam topeng ninja lah. Tutup macam tu. Pakai nikop lah. Pakai nikop. Nah. Pakai perudah lah. Nah. Mata saja nampak. Sebab saya tak lagi nampak. Sebab dia nampak saya tak nampak dia. Tu. Tapi alhamdulillah kat rumah kita nampak habis lah. Itu kat rumah lah. Yang tu rumah, cerita lain lah. Okey, baik. Itu last. Soalan yang last. Jangan ganggu saya, ya. Itu sabar kat tu. Alhamdulillah, tuan-tuan rahmati Allah. Surah apa tadi kita nak? As-Sajdah. As-Sajdah. Tuan-tuan rahmati Allah. Okey, baik. Tengok pada surah As-Sajdah kita. InsyaAllah. Nah. Tanya soalan berkaitan surah As-Sajdah. Nah. Baik. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tengok surah As-Sajdah. Okey, sama-sama ikut . Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah. Am yaquluna iftarah. Bal huwa al-haq من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون من
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون صدق الله العظيم Alhamdulillah, kita masuk di dalam tafsir surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Jadi surah As-Sajdah ini diambil daripada kata sajadah, maknanya sujud. Nah, kerana surah ini dia ada ayat, sampailah di ayat itu dia ada tanda macam kubah, orang panggil tanda sujud sajadah. Orang panggil sujud tilawah. Sujud kerana baca. Nah, orang yang membaca, sunat dia sujud. Dan bahkan orang yang mendengar pun, sunat juga sujud. Nah, tuan-tuan dan mata Allah. Bila sampai ayatnya ke-15, ayatnya, Innama yu'minu bi ayatina allazina iza dhukiru biha kharru sujjadah. Sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Ah tu. Jadi orang yang membaca sunat sujud dan orang yang mendengar pun sunat sujud. Jadi sujud ini biasanya pada pagi Jumaat. Pada subuh pagi Jumaat maka imam baca sampai ayat la yastakbirun maka disujudlah oleh imam. Adapun imam wajib kena niat itu sujud sajadah. Nah, adapun makmum tak perlu niat kerana dia ini pengikut kepada imam. Nah, tak perlulah, tak perlu sujud. Jadi surah ini tentang Allah Ta'ala menjadikan manusia dan juga langit bumi ini, antara 7 lapisan langit dan juga bumi. Jadi surah As-Sajdah iaitu surah Al-Makiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah. Dia mengandungi 30 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jadi kalimah itu bacaan dia, cara bacaan dia Alif Lam Mim. Maknanya apa? Jadi makna di sebalik Alif Lam Mim itu Wallahu A'lam. Maknanya Allahu A'lamu bimuradihi bihi. Maknanya Allah lah yang mengetahui makna dia. Jadi maka Alif Lam Mim biasanya pada pangkal ayat tidak diterjemahkan kerana makna itu diserahkan kepada Allah. Jadi wallahu alam. Jadi Allah lah yang mengetahui apakah maksud Alif Lam Mim. Nah. Jadi lam dibaca 6 harakat. Di antara lam itu dan mim itu adanya 2 harakat iaitu dengum. Nah, 2 harakat. Nah, jadi barulah mim itu yang terakhir dibaca 6 harakat. Jadi kalau kita nak ikut hukum, apakah hukum Alif Lam Mim ini? Iaitu dipanggil huruf mad. Mad lazim harfi musaqqal. Ah tu, tulis di situ mad lazim harfi musaqqal ataupun musyabbah. Musaqqal atau musyabbah. Ma lazim harfi musaqqal. Okey baik. Alang-alang kita masuk, kita tengok
Yuk. Nampak ke? Kau besar lagi. Boleh ya? Ah, boleh. Ah. Takut tak nampak je. Okey. Lah sikit lah. Nah, dulu kecil, sekarang besar. Yang fikir bukan-bukan eh. Ha tu. Jadi alif lam mim, jadinya dia ada tiga huruf. Alif, kita pecah. Apa ejaan alif bahasa Jawi? Alif lam fa. Alif. Ini bacaan alif. Matikan huruf fa. Alif berangin. Jangan p, huruf fi je huruf f. Kalau huruf p, alif ba, alif lam, itu telur orang Kelantan panggil. Ha tu. Jadi huruf lam. Jadi dia ada huruf lam. Neh. Okey ni. Ni huruf lam. Apa ejaan lam? Lam mim. Huruf mim. Mim ya mim. Okey baik. Apakah hukum bagi ini bacaan ini dipanggillah huruf mad lazim harfi musaqqal. Nah, ataupun musaqqal ni musya musyabba. Okey, sambil-sambil belajar tafsir, biarlah kita tahu apakah hukum dia. Okey, mad lazim. Okey, kita bahas satu-satu. Mad apa makna dia? Panjang. Mad makna panjang. Lazim makna apa? Wajib. Harfi maknanya apa? Makna huruf. Dia berlaku huruf yang berhubung. Ni makna dia. Berlaku huruf yang berhubung. Faham dulu takrif baru kita masuk. Bila tak faham takrif, kita tak akan faham. Walaupun isi dia kita boleh faham melalui isi. Batu satu benda kita faham takrif dulu. Yang berhubung, mudah-mudah kata dia ada bacaan huruf ejaiyah. Nah, dia ada huruf yang mudah-mudah fahamlah. Ada huruf bersab. Ha ni. Ha mudah-mudah faham tu ya. Huruf huruf ma bacanya panjang. Wajib wajib baca. Harfi berlaku huruf yang berhubung ada huruf sabdu. Asal mim ni dua. Mim bertemu mim. Bila mim bertemu mim, jadi idgham, permasukan. Itu asal dia. Tapi tengok ni. Musaqqal maknanya ah. Berlakulah musaqqal ni. Tekanlah kita tekan musaqqal tu yang kita tekan ataupun musyabbah. Nah, ini makna dia lah ni. Ha tu. Harfi musaqqal. Ni makna dia ni. Nah, boleh faham? Okey. Kita tengok kalimah ini. Alif berapa harakat? Satu. Betul eh? Alif la. La berapa harakat? Enam. Yang ni? Enam. Okey, kita faham situ harakat dia. Dari sudut harakat enam. Asalnya macam mana? Lam ni maknanya apa? Macam ni. Lam bertemu dengan alif, bertemu dengan alif,
Berapa? 6 eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alif, Lam. Nak masuk tu apa? Bertemu dengan? Mim. Ha. Ha tu. Kemudian bertemu dengan? Mim. Selepas bertemu dengan mim, okey, selepas bertemu dengan mim akan bertemu pula dengan mim. Betul eh? Bila bertemu dengan mim, mim bertemu mim, jadilah bersabdu, hukumnya idgham. Maknanya apa idgham? Permasuk. Tu harakat tu. Idgham. Lepas bertemu dengan mim, mim ni bertemu pula dengan dari bawah. Bawah. Mi. Berapa? 6 eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Last kali apa? Mim. Boleh faham eh? Ini saya pecah satu-satu. Apa hukum dia? Mak lazim harfi musa. Oh. Mak panjang, wajib baca panjang. Harfi musaqo berlaku huruf yang berhubung. Ni huruf berhubung. Yang mana ada huruf bersabdu. Ni, tengah ni. Boleh faham dah? Okey, huruf mak ni dia banyak. Dia ada dua pecahan huruf mak. Okey, faham yang ni dah? Hukum dia, nisbah cara bacaan dia, nisbah idgham dia, panjang dia. Boleh faham? Okey, kat sini faham tak? Ada yang tak faham? Okey, faham dah? Okey. Huruf mat, dia ada dua kategori. Ni huruf mat ni. Yang ada mat, yang pertama, dia ada mat farqi. Heh, mat far'i. Yang kedua, mat asli. Mak asli ataupun tabi'i. Tabi'i. Ah, tak apa, biar kita faham. Bila dia sebut urut mak, yang ni termasuk urut mak kategori mana? Ha, itu kita nak faham situ. Mak ni ada dua. Mak far'i dengan mak asli ataupun tabi'i. Mak tabi'i ni maknanya tabiat orang Arab baca macam tu. Ha, tabiat orang Arab ni memang baca macam tu. Ha, tu maknanya mak asli ataupun mak tabi'i. Boleh faham eh? Mak dua kategori, mak artinya panjang, mak far'i. Far'i ni apa? Cawang. Cawangan. Macam orang kawin empatlah, cawangan. Kena dia huruf mak, nama dia mak juga, mak far'i panggil dia. Mak cawangan. Nah. Ustaz Arif far'i. Ustaz Arif cawangan. Ha, insya-Allah. Tak apa. Ya. Ha, tak apa dia tak datang. Ah tu. Okey, huruf mak lah. Okey. Baca maknanya apa ni? Mak asli maknanya tiga huruf eh. Tiga huruf. Alif, waw, ya. Okey, huruf alif, sebelum huruf alif kena baris atas. Ya sebelumnya baris bawah. Waw baris depan. Itu maknanya huruf mak. Ya tu okey, mak asli kita tak kisah dah. Okey, bawah daripada mak far'i ada 14 mak. Ah tu. Itulah kita cara ngaji. Kita nak faham memanglah mak lazim harfi musaqqa, tapi kategori mak mana? Mak far'i. Isteri nombor berapa? Ni, mak far'i isteri nombor berapa ni? Nombor 1. Ah tak, nombor 4 ni. Tuan-tuan, ya Allah. Yang pertama. Ha? Eh tak. Ini belajar. Okey, yang pertama mak apa orang panggil? Pertama mak wajib muttasil. Tak apa, salin dulu. Allahuakbar.
Ini dah settle dah. Boleh padam eh? Okey. Ya. Cakap pengajian ni ustaz. Dia ada kamera YouTube tu. Tak. Tak apa, itu dia layak je. Par ya, dia dah bagi dah para mas. Tak ada apa. Para mak. Okey, mak. Okey, panggil mak Far'in eh. Mak Far'i. Okey, mak. Okey, kita buat ni lah. Mak Far'i adanya 14. Okey, yang pertama dipanggil mak wajib muttasil. Yang kedua, orang panggil mak jaiz munfasil. Yang ketiga, mak lazim kilmi musaqqal. Yang keempat, mak farqi. Mak lazim kilmi mukhaffaf. Keenam, mak lazim harfi musaqqal. Mak lazim harfi mukhaffaf. Yang ke-8, mak arid li sukun. Ha ni, nama ni. Mak arid li sukun. Dulu saya jual kelepek, saya tak je nama mak arid li sukun. Famous. Famous saya dulu. Mak arid li sukun. Yang ke-9, mak badal. Yang ke-10, mak Iwat. Yang ke-11, mak Tamkin. Ke-12, mak Layyin. Mak Layyin ni dia ada hadome. Ke-13, mak silah kosirah lah. Ke-14, mak silah pawilah. Mak Layyin. Mak Layyin. Dia ada hadome. Huruf ha. Ni macam macam ni. Ni huruf ha ni. Tuan tuan tuan. Okey baik. Mana mak lazim harfi musaqqal? Mak lazim harfi musaqqal. Ini dia. Okey, duduk di dalam kolongan mak far far'i. Maknanya isteri nombor 6. Tuan-tuan mati Allah. Okey, boleh faham eh? Ha, tengok. Ya Allah.
Okey, boleh faham eh? Ha. Mana? Qasir, qasir apa ni? Maksilah qasirah lah, qasirah. Ha, asalnya bahasa Arab tu dia tak boleh nak tulis. Melayu susah. Ha tu. Okey, dia faham eh? Okey. Okey. Matling, lembutlah tu matlaying tu. Dia ada ha. Bacanya hi, lembutlah. Matlaying. Dia ada ha, huruf ha. Nah, matli lembut, matling ni matli ya tu. Ya kan? Ha, dak. Ah ya tu macam maslilah. Ah matli ni, baca matli ni bagi golongan macam sifat. Sifat huruf bacaan lembut. Tapi ni nisbah hukum macam nilah. Ah. Mat lain ni ia ada hadome. Contohnya hadome ni belakang dia hi tu. Bihi, ha, contohnya lebih kurang. Jadinya mat lazim harfi musaqqal dalam golongan dalam mat far'i. Boleh faham deh? Ada dua mat. Boleh faham? Okey, sudah faham pada ayat yang pertama dia mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Okey, maknanya makna yang ditafsir maka wallahu a'lam, diserahkanlah makna itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat firman Allah taala yang kedua, mana surah lain ni? Okey. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Itu firman Allah. Jadi tanzilul kitab maknanya turunnya ini kitab, la raiba fihi mir rabbil alamin, tiada syak padanya daripada Tuhan Rabbul alamin. Itu terjemah dia. Tanzilul kitab, Tuhan ini kitab Quran. Maknanya diturunkan ini kitab Quran, maknanya ditafsirlah Al-Quran mubtada'un, permulaan turun Al-Quran. La raiba fi, dan tiada syak padanya. Ditafsirlah la raiba fi itu syakun, tidak ada syak, keraguan. Tidak ada ragu-ragu Quran ni. Fihi ditafsir dengan khabarun awal, menjadi khabar awal, mir rabbil alami menjadi khabar sani, khabar yang kedua. Maknanya apa tuan-tuan? Tanzilul kitab bila raiba fihi mir rabbil alamin, turun ini kitab Quran, tiada syak padanya daripada Tuhan Rabbul alamin. Jadi dia start surah Sajdah, kita selalu dengar imam duduk baca dalam solat subuh pagi Jumaat. Jadi cuma ada tuan-tuan tahu tak, adakah tiap-tiap pagi Jumaat disuruh baca? Maka ini disabit daripada hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ah fil salatil fajri alif la mim tanzilu sajadah wa hal asaa 'alal insan aw kama qol, hadis sahih riwayat Bukhari. Katakan wahai Muhammad, jadi kata Nabi Muhammad sallallahu wasallam, Nabi sallallahu wasallam pada pagi Jumaat pada sembahyang subuh Nabi membaca surah alif la mim tanzilul sajadah. Nabi baca surah as-sajadah. Jadi pada rakaat kedua selepas baca surah al-Fatihah, Nabi pun baca surah al-Insan. Leh hal ata 'alal insan nuhinnu dahri lam yakun syai'un mazkura. Itu Nabi baca selepas surah sajadah rakaat kedua. Hadis ini tidak menceritakan tiap-tiap pagi Jumaat buat macam ni. Hadis tak cerita macam ni. Jadi cuma Nabi biasa membaca surah As-Sajdah ini pada pagi Jumaat. Dah. Jadi kalau lah sekiranya
kita tiap-tiap pagi Jumaat hendak baca surah ini tidak menjadi masalah. Ia ni bukannya amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kalau kita duduk di Mekah ataupun di Madinah, kita duduk lama sedikit, lebih kurang 2 minggu ataupun 3 minggu di sana. Neh, kita sempat mungkin 2 kali ataupun 3 kali Jumaat. Jadi bermakna kadang-kadang tak dapat sekalipun kita solat di Masjid Haram ataupun Masjid Nabawi, sekalipun tak sempat kita mendengar imam itu membaca surah As-Sajdah. Neh, terhadap Allah. Kadang-kadang ada juga kita dapat sekali duduk lebih kurang 3 minggu dibaca sekali. Neh, di surah As-Sajdah. Jadi kerana surah As-Sajdah adalah bukan amalan Nabi membaca tiap-tiap pagi Jumaat. Neh, terhadap Allah. Kalau kita hendak memilih untuk dibaca tiap-tiap pagi Jumaat, solat Jumaat, itu tidak menjadi satu permasalahan. Bacalah, tak ada mengapa. Sebab itu tuan-tuan Allah, maksudnya cuma biar kita tahu itu bukan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini dibaca pada tiap-tiap kali Jumaat, bukan satu amalan Nabi Muhammad. Nabi tetapkan pagi Jumaat sajadah saja, tidak. Cuma ada satu ketika Nabi baca surah As-Sajdah. Neh, dia kata hadis begitu. Jadi surah As-Sajdah ini juga sabit daripada hadis Nabi sallallahu wasallam. Nabi pernah baca surah ini pada selain pada pagi Jumaat. Nabi pernah baca. Selain pada pagi Jumaat, Nabi pernah baca. Mengikut daripada hadis daripada Abi Rafi' radhiyallahu anhu, katanya dia, "Sallaitul ma'al Abi Hurairah al-asmi al-asmi al-as"